Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa mawalah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seorang wanita yang begitu cantik, jelita, luar biasa. Dan si wanita ini, dia akhirnya pada suatu hari datanglah seorang laki-laki. Dimana laki-laki ini ketika melihat wanita yang cantik tersebut, akhirnya dia menginginkan si wanita tersebut, akan tetapi dia tidak berani untuk menyampaikannya. Dan akhirnya si laki-laki ini datanglah kepada ayahnya, "Ayah, tolong bantu sampaikan kepada perempuan cantik itu, aku ingin memilikinya." Dan kata ayahnya bilang, "Baik nak, nanti aku sampaikan, tapi ayah harus lihat dulu seperti apa dia, apakah cocok buat kamu, sesuai buat kamu, nanti bapak ayah lihat dulu. Akhirnya si ayah dan anak ini pergi melihat si wanita tersebut. Ternyata begitu ayahnya melihat si wanita itu cantik, ayahnya apa kata ayahnya bilang, "Nak, ini tidak cocok buat kamu nak, tetapi ini cocok buat ayah." Akhirnya anak dan ayahnya ribut kedua-duanya. Setelah itu keduanya sepakat untuk mencari solusi siapa yang berhak untuk menerima atau melamar si perempuan tersebut. Akhirnya datanglah ke seorang polisi. Dan kata polisi, "Baik, akan aku selesaikan masalah kalian, tapi saya harus lihat dulu seperti apa wanitanya." Begitu si polisi ini melihat wanita tersebut, dan apa yang disampaikan oleh polisi? Polisi bilang, "Wah pak, nah ini tidak cocok buat kalian berdua, tapi cocoknya buat saya sebagai polisi. Tidak cocok buat kalian berdua." Akhirnya ketiganya menjadi ribut. Karena ribut akhirnya mereka mencari jalan, datanglah kepada seorang menteri. Dan kata menteri, "Baik, nanti akan saya selesaikan. Mana wanitanya?" Begitu terlihat, dan ternyata si menteri tersebut juga bilang, "Oh ini gak cocok buat kalian bertiga, saya ini menteri, saya yang cocok untuk memiliki wanita tersebut." Akhirnya ributlah empat orang ini, dan datanglah kepada presiden. Dan kata presiden, "Yang paling berhak memutuskan yaitu adalah saya, karena saya ada sebagai orang nomor satu di negara ini. Saya ada sebagai presiden yang akan memutuskan kalian semua. Coba saya pengen tahu mana wanitanya." Begitu diperlihatkan, ternyata presidennya bilang apa, "Oh ini kalian semua berempat gak cocok. Yang paling cocok saya sebagai presiden, sebagai pimpinan tertinggi." Maka dari itu akhirnya lima orang ini ribut. Presidennya, menterinya, polisinya, si ayah, si anak. Lima orang ini berebut wanita tersebut. Dan ketika mereka berlima berebut ini, si wanita itu pergi. Akhirnya yang lima ini mengejar wanita yang cantik tadi. Begitu sedang asik-asiknya mengejar, terjatuhlah mereka semuanya ke satu lubang. Dan akhirnya mereka tidak menghasilkan dan tidak mendapatkan si wanita cantik tersebut. Sahabat yang dimuliakan Allah SWT, cerita ini adalah sebagai fiksi. Cerita gambaran saja, ibaratnya wanita yang cantik itu adalah gambaran daripada dunia. Sehingga banyak orang yang mengejar-ngejar dunia, siang malam dia terus mengejar dunia, sampai akhirnya dia terjatuh ke dalam lubang apa? Yaitu ke liang lahat, ke kuburan. Sampai dia mati, dunia tidak pernah didapatkan. Maka dari itu, janganlah kita tergelincir dengan dunia. Janganlah kita terbawa arus dan kita sampai lupa kepada Allah SWT. Kita sampai lupa ibadah kepada Allah. Kita sampai lupa dengan waktu, dengan akhirat, gara-gara dunia yang belum tentu kita dapatkan. Maka dari itu, okay, kita ambil dunia, kita butuhkan dunia, akan tetapi cukup dengan apa yang kita butuhkan, selebihnya kita beribadah kepada Allah SWT. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dengan sebab dunia, sehingga kita rugi dan kita masuk terjerumus ke dalam kuburan, dan sementara kita belum ibadah kepada Allah, sementara dunianya tidak ada dan tidak kita dapatkan. Semoga kisah ini dapat memberikan nasihat kepada kita semua. Janganlah kita terlalu cinta dengan dunia. Janganlah kita sampai lupa kepada Allah dengan gara-gara dunia, lupa dengan akhirat gara-gara dunia, dan lalai hati kita gara-gara dunia, sementara dunia itu tidak pernah kita dapatkan. Semoga ada manfaatnya dan ada barokahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.